sejak hari pertama kami duduk di bangku pemerintahan, komitmen kami hanya satu, secara nyata, lakukan pembangunan. Tetes keringat dari para pekerja di lapangan menjadi campuran dari aspal yang sekarang kita injak dan pergunakan. Kami ingin membuka akses telekomunikasi secara luas, menghubungkan semua orang dari tengah kota ke bagian yang terluar. Saya menangis ketika Teluk Bintuni menjadi daerah termiskin di Papua Barat. Satu saja keinginan kami, membangun manusia Teluk Bintuni. Kita harus bangkit dari keterpurukan. Pendidikan dan pelatihan kami sediakan. Anak-anak Bintuni kami persiapkan. Generasi selanjutnya tidak boleh lagi berpangku dagu. Saatnya Bintuni bangkit, katakan dengan lantang. Kita mampu, anak tujuh suku mampu mengambil bagian paling depan. Teluk Bintuni, saatnya kita maju sebagai negeri yang damai, maju, produktif, dan berdaya saing. Hilangkan keraguan, temukan potensi diri. Saatnya unjuk gigi, busungkan dada. Mari bersama kami, Pit dan Mapet, jadi generasi yang mampu jadi prestasi.